Nama saya Samantha Claire. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya daerah dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang. Pakaian daerahnya adalah esang gede seperti gambar ini dan esang pasang kol seperti gambar ini. Rumah adatnya adalah rumah limas. Rumah limas atapnya berbentuk limas dan bangunannya bertingkat-tingkat. Alat musiknya adalah akordeon. Akordeon digantung di badan dan saat bermain, akordeon ditarik dan didorong untuk mengeluarkan bunyi. Tari tradisionalnya adalah tari putri bekusek. Bekusek itu artinya bermain. Jadi tari putri bekusek itu artinya sang putri sedang bermain. Makanan khasnya adalah pempek. Kelihatan enak ya teman-teman. Entah yang inilah. Pempek terbuat dari daging ikan dan tepung kanci. Senjata tradisionalnya adalah senjata keris. Untuk membedakan senjata keris di Sumatera Selatan dan di daerah lain, kalau di Sumatera Selatan itu lebih lancip dan panjang daripada di daerah lain. Sukunya adalah suku Palembang dan suku Hokkien. Dan yang paling terakhir, bahasa daerahnya adalah bahasa Palembang. Itulah budaya daerah dari Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye.